Oke teman-teman, semua kali kita main Bus Simulator ID lagi dan kita bakalan review mode malam buset yang katanya update grafik. Apakah mode malamnya ikut diupdate? Apakah siang doang yang diupdate? Kita bakalan kupas tuntas di video ini coy. Sebelum lanjut, subscribe dulu karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali coy. Karena pas kita cek ternyata 90% dari kalian yang nonton video ini belum pada subscribe coy. Jadi subscribe sekarang juga, tembusin 500.000 subscriber di tahun ini coy. Kalau udah makasih banyak. Semoga aja kalian semua sehat selalu dan kita bisa ketemu di lain hari coy. Nah, di sini kita bakalan lihat aja mode malamnya. Sebelumnya kita pilih dulu busnya, kita coba pakai bus ori dulu. Gua mau lihat kalau strobonya itu malam hari gimana gitu kan. Apakah strobonya mengkilap, bercahaya atau enggak. Nah, kita bakalan lihat sama-sama di video ini coy. Nah, pasti kalian juga banyak yang belum lihat ya kan. Nah, di sini gua juga akan ajarin kalian cara setting graphic max supaya mendapatkan kualitas yang maksimal di mode malam Busit versi 4.0 ini coy. Nah, coba tulis harapan update kalian apa untuk Busit versi berikutnya, karena di versi yang ini tuh ternyata banyak yang kecewa gitu loh. Nah, kita lihat aja nanti ya. Oke. Jangan ini kondisi ini aja kita pakai. Ini belum pernah kita pakai. Ini untuk repair ya. Kita reset livery dulu. Nah, mantap. Untuk aksesoris baru nggak ada sepertinya ya. Tuh, masih sama-sama saja coy. Oke, kita langsung lihat aja di mode ngelayap. Oke, kita mulai awal dulu ya. Pertama settingannya, kita lihat dulu visual. Nah, ini buat terbaik coy, supaya bisa kelihatan. Nah, kalau udah begini, kita lihat lainnya. Nah, ini dia mode malam. Terus sistem hujan kita buat nyala ya. Kita lihat nanti kalau hujan malam-malam itu gimana coy. Nah, untuk map Sumatera gue belum download. Nanti deh kita bakal langsung download setelah ini coy. Nah, ini kita coba dari Parepare menuju Mamuju coy. Oke, kita langsung aja gaskan ke lokasinya. Nah, kita udah ada di lokasinya coy. Dan mode malamnya itu gelapnya nambah sih. Cuman bus kita masih tetap kayak terang gitu. Cuman kalau gelapnya itu nambah coy. Terus itu ada asap. Realistis loh, cuman mode malamnya gue lihat lampu-lampunya tuh berasa real. Coba ya kita majuin dulu, kita hidupin strobo kita. Cuman untuk cahaya lampu sih masih belum ada penambahan refleksi yang lebih signifikan gitu coy. Jadi kurang berasa kalau refleksi dari lampu-lampunya. Cuman ya ini apa sih, ngebug setengah warnanya begitu, setengah hitam. Cuman kalau dibilang ini mode malamnya ditambah coy. Kalau kita lihat nih udah di upgrade mode malamnya jadi lebih gelap gitu loh. Iya gak sih? Nah, gue lihat sih gitu, kayak tambah gelap tuh. Wow. Coba kita lihat-lihat dulu untuk detail bus kita. Kita hidupin lampu. Nah, untuk cahaya lampu sayangnya belum ada refleksi-refleksi tambahan. Masih tetap begini aja coy. Betul, kalian yang nge-like handphonenya komen di bawah coy. Ini kita lihat dulu nih settingannya harus max. Nah, ini belum max. Nah, kita lihat. Nah, apakah ada sesuatu yang berbeda? Cuman lampunya di sini lebih terang dan itu ada asap. Malam-malam pun asapnya kelihatan ya. Keren juga tuh. Boleh juga nih untuk penampilan update terbaru dari grafiknya Busit versi 4.0 nih itu. Oke, ya lumayan lah, lumayan. Tuh, bisa kalian lihat tuh. Meskipun gak signifikan, dia kayak ngikutkan grafik di siang harinya jadinya malamnya. Kita lihat dari dashboard ya. Oke, kita kemana ini? Eps, salah ya? Salah. Kita ke arah kanan seharusnya. Kita lurus dulu, lurus. Ini ngelewatin laut ya? Iya, terminalnya keren. Terus itu ada kapal. Ini kayak langsung pelabuhan gitu ya. Wow, keren. Oh my god, kita coba lihat dulu nih. Ini tuh nge-lag karena perpindahan kameranya coy. Kalau nggak perpindahan kamera, handphone gue nggak nge-lag coy. Ini kapalnya deket banget sih, kayak penasaran gue coy. Nanti deh kita bakalan bahas. Selanjutnya kita di sini disuruh ke, ini kita belok ya. Jadi kayak cuma ngelewatin itu aja. Kenapa nggak lewat pinggir sini, malah dibuatin jembatan yang memakan biaya begini coy.
seakan-akan kita di Parepare ini baru keluar dari ini ya, seakan-akan baru keluar dari apa, dari pelabuhan gitu, karena memang lokasinya dekat pelabuhan di Parepare ini. Di depan itu langsung ada tukang cuci bus, sangat realistis coy. Tuh area cuci bus langsung. Wah, mode malamnya cuy, banyak asap-asap, dan jujur ini menurut gue ya, ini makin gelap terus cahaya-cahaya lampunya itu makin real tuh. Nah, lampu-lampu di rumah-rumah itu tuh realistis banget coy. Terus apa namanya itu, bacaan Alfamart, wow. Ini kalau kita pakainya di map Jakarta ini mungkin jauh lebih realistis nih. Tuh, wah, rumah-rumah, oh, Ratu Mart ya, bukan Alfamart. Gue kira Alfamart. Nih tuh, untuk mode malamnya udah digelapin, terus ditambah cahaya-cahaya lampu dari rumah-rumah dan lain-lain, itu nambah kerennya. Gue mau lihat di depan ini nih, kalian lihat juga ya nih, keren banget di depan nih cuy. Wow, tuh pencahayaannya enak gitu. Nah, bener-bener berasa lagi di villa-villa mahal gitu loh. Oh my god, keren-keren-keren nih. Nanti semoga di next update mode grafiknya ini ditingkatin lagi sama pihak Maleo. Oh, itu pasar. Cuman untuk ini juga udah lumayan sih menurut gua. Kalau kita setting grafik max seperti gua ini, udah lumayan bagus, tapi nanti tetap perlu dibagusin lagi supaya makin enak kita mainnya, coy. Nah, ini kita coba jalan-jalan dulu, lihat-lihat. Nah, jujur ini untuk mode malamnya gue suka sih. Ditambah lagi efek-efek pohon yang realistis ini makin menambah kekeceannya coy tuh. Berasa kotanya hidup ya kan jadinya tuh. King Stick tuh. Jadi semua itu berlampu-lampu, bercahaya gitu coy. Gak kayak yang dulu itu kan sempet gelap gitu. Ini udah lebih bercahaya dan keren maksimal pokoknya. Wow. Semoga nanti makin bagus ya. Kita tungguin nanti nih untuk updatean berikutnya yang makin kece parah pastinya. Oh my god. Kita coba jalan lagi, kita dorong dulu nih. Kenapa nih tadi ngebug gitu mereka? Gak mau jalan coy. Wah. Ini keren loh, ini bagus. Aduh, gak bisa lewat lagi kita dari situ coy. Ini bagus, Maleo udah kembangin hal-hal yang diminta sama playernya begini nih, keren-keren. Ya, kita nggak bisa lewat coy. Jadi ya udahlah, inilah kira-kira beginilah untuk penampakan mode malamnya. Nggak jauh beda lah sama yang belum kita lihat. Thank you semua yang udah nonton video ini sampai selesai, yang udah support kita sampai sejauh ini coy. Udah tembus 405 ribu subscriber coy. Thank you semuanya ya. Oke, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.